tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga harus bisa tuan menjadi tamu pesona di negeri orang. Jadi bukan jago kandang, tapi juga jago tandang gitu. Jadi visinya. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi ya, masih bersama saya Kyoto di channel Kate. Oke teman-teman, untuk di video ini Capres Anies Baswedan pagi hari di jam 10 Sarasehan bersama 100 Ekonom Indonesia 2023 yang berlokasi di Palerum Gedung Bank Mega. Keseruannya seperti apa? Terus simak di video ini. Video ini kita sedang menunggu kedatangan Capres Anies Baswedan. Agenda politik yang semakin padat, keberlangsungan kestabilan ekonomi Indonesia tetap menjadi prioritas. Sehingga komoditas itu semua kita memiliki informasinya dari lokasi produksi sampai dengan distribusi dengan transparansi yang serius. Itu yang kita ingin perbaiki sama-sama. Untuk pengusaha dari Pak itu menarik, karena Bapak ingin meningkatkan pengusaha dalam negeri gitu, enggak selalu investor asing, itu menarik. Kalau betul, Mbak Liani gini, kami memandang pengusaha Indonesia itu harus jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga harus bisa tuan menjadi tamu pesona di negeri orang. Jadi bukan jago kandang, tapi juga jago tandang gitu. Jadi visinya dua, kalau cuma tuan rumah di negeri sendiri, gampang bikin segala macam proteksi, jadilah kita tuan rumah di negeri sendiri. Setuju. Tapi kalau menjadi jago tandang, itu baru hebat. Gitu. Nah di situ menurut saya harus ada keseriusan dari pemerintah untuk menentukan sektor-sektor mana yang kemudian kita memberikan ruang yang lebih kepada pengusaha Indonesia. Dan ketika sampai kepada investasi, harus ada keseriusan memaksakan mitra lokal untuk menjadi bagian dari aktivitas investasi di Indonesia. Dan ketika itu dikerjakan, jangan kita melakukan kebijakan tanpa melakukan studi komparasi. Kenapa? Karena kita punya potensi kompetisi yang tinggi dengan tetangga-tetangga kita. Jadi semua kebijakan yang terkait dengan ini harus kita lakukan komparasi dengan wilayah lain, harus komparasi dengan negara-negara lain supaya polisi kita itu juga tidak menjadi terkesan proteksionistik atau kemudian menjadi tidak menarik bagi dunia global. Jadi, tapi kita harus kompetitiveness-nya ya. Harus dijaga. Okay. Kompetitiveness dijaga satu sisi, di sisi lain jangan sampai kalah, dan ini sesuatu yang sangat sangat bisa dipahami oleh international community. Okay. Kalau ini bapak sekalian, dari pengalaman apa yang pernah kami lakukan ketika di Jakarta dengan international community, yang mereka butuhkan itu adalah no surprises. Tapi if you put your agenda on the table from the beginning, we can negotiate. Yang mereka tidak mau tuh yes 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 di ujung, kami mau tambahannya pak ya. Kami mau syarat ini ya. That's no no no. Tapi kalau dari awal kita bilang kami ingin domestic player, the after 2 decades, 3 decades will be at par with you. Nah kalau itu dikatakan, then we need your help. We need your help untuk bisa melakukan itu. Kalau itu bisa terjadi, your present will be sustainable. Tapi kalau Anda di sini dan menimbulkan disparitas dan menimbulkan ketimpangan, I guarantee you're not going to be here long term. Jadi, karena nggak ada stability. Nah itu menurut saya harus di. Jadi ini akan meningkatkan juga kenaikan kelas daripada usaha kita ya. Persis. Ini kan bentuknya piramid gitu pak, tidak naik-naik kelas gitu. Jadi dengan sama gini, jadi ketika ada opportunity, yang diundang adalah yang dalam klub yang sama itu terus. If you're not in the club, you're not invited. Makanya menurut saya klubnya harus diperluas. Ya. Setuju pak. Terakhir untuk tenaga kerjaan pak, ini tadi belum diangkat terkait dengan banyak sekali yang justru unskilled ya. Nah bagaimana menciptakan justru sekarang ini kan era digitalisasi, justru terjadi banyak perubahan yang diambil oleh digitalisasi itu sendiri, sehingga banyak orang yang justru sekarang sulit bekerja gara-gara perubahan dalam digitalisasi. Ini, nah, jangka kalau kita bicara tentang memberikan membuat sekolah vokasi, kemudian training dari negara, itu perlu waktu. Sementara tenaga kerja kita perlu pekerjaannya kemarin. Jadi gak bisa itu perlu kami berikan insentif pada private sector untuk ikut di dalam training tenaga kerja.
harus ada policy yang sinkron. Coba bayangkan, ya, satu sisi nih wajib belajar 9 tahun, oke, tapi minimum employment itu SMA. Itu gimana solusinya? Mau daftar sekolah, mau daftar pekerjaan minimal pendidikan SMA, tapi wajib belajarnya baru 9 tahun. Nah, terus mereka yang baru dapat 9 tahun mau dapat pekerjaan gimana ini? Jadi sinkronisasi dari mulai kebijakan pendidikan, kebijakan employment, lalu libatkan private sector yang menguasai bidang pelatihan, bukan pelatihan, bidang-bidang yang tenaga kerja yang meningkatkan skill secara praktis. Maaf saya sebut nama, ini bukan untuk apa-apa, tapi ilustrasi aja. Bapak ibu sekalian tahu ISS ya? ISS itu perusahaan milik siapa bos? Ada yang tahu? ISS itu bukan perusahaan Indonesia, itu perusahaan Denmark, Swedia, dari Skandinavia. Oke, sekarang Bapak Ibu tanya kepada anak-anak yang sekarang disebut sebagai tenaga kerja kelas bawah, pekerjaan apa yang paling keren di komunitasnya bisa masuk ISS? Oke, dan ISS itu bukan sekedar dia melatih tenaga kerja, melatih ethics, melatih pada mereka budaya kerja, melatih, dan itu persyaratan yang bisa dibilang tidak apa-apa, yang penting Anda mau kerja. Nah, kami perlu membutuhkan seperti itu banyak, di banyak tempat. Untuk pembereskan jangka pendek, mereka dapat skill, habis itu mereka bisa diambil korporasi seperti Trans, diambil korporasi seperti CNBC, tapi harus ada yang membantu menyiapkan. Negara memfasilitasi kerjasama dengan badan-badan seperti itu, maka kita akan uplifting skillnya jangka pendek. Jangka menengah, vokasi yang ditingkatkan, dan pola pengajaran vokasinya diubah dari academic oriented menjadi job training. Dan mitra dengan private sector. Di Jakarta sudah, tapi di daerah belum. Bapak Ibu kalau ke hotel di Jakarta, bintang-bintang hotel itu, kalau nanti ketemu dengan yang melayani, sekali-sekali tanya, Anda lulusan mana? Bisa saya jamin 40% akan jawab, saya masih intern. Oh, jadi banyak yang 40% masih intern. Tapi mereka sudah berseragam sama. Nah, bagi hotel-hotel itu, bagi hotel-hotel itu mereka mendapatkan tenaga kerja, dan mereka mendapatkan sertifikasi karena ada proses pelatihan di bintang-bintang, hotel-hotel berbintang. Nah, partnership seperti ini menyelesaikan jangka pendek. Nah, ini yang harus kita dorong. Tidak mungkin kita bisa meningkatkan keterampilan tenaga kerja hanya pakai tangan negara. Dan itu sebabnya kenapa kami, Bapak-Ibu sekalian, pendekatan yang kami selalu dorong adalah kolaborasi. Negara jangan mengasumsikan mengerjakan semuanya sendiri, tapi negara harus mengajak semuanya, termasuk dalam hal ini adalah private sector. Gitu, Mbak Melanie. Oke, terakhir Pak, kalau kita lihat dari apa yang Bapak sampaikan tadi, tentu saja adil dan makmur untuk semua ya. Berarti ini kan kita punya tiga kelas masyarakat kita ya. Gitu. Nah, bagaimana tadi pengetasan dari sisi apakah masih meneruskan BLT atau justru pemberdayaannya seperti apa? Terakhir. Ya, prinsipnya dulu sekalian. Kami melihat kira-kira begini, perekonomian itu menjadi tempat di mana sumber daya masuk, lalu ada yang bawa tenaga, ada yang bawa modal, ada yang bawa tanah, ada yang bawa teknologi, berada dalam mekanisme pasar. Semua dapat porsinya. Yang tidak dapat itu kemudian dengan pajak dilakukan redistribusi. Ini distribusi pertama, lalu redistribusi. Nah, redistribusi ini bentuknya adalah BLT dan lain-lain. Nah, menurut kami ke depan kita harus sebisa mungkin menyelesaikan persoalan welfare itu dengan market mechanism, bukan dengan semata-mata redistributif. Jangka pendek kita melakukan redistribusi dengan cara ambil itu pajaknya, dari pajaknya diberikan dalam bentuk subsidi-subsidi kepada mereka. Itu sesungguhnya short term solution. Long term solutionnya adalah inclusion to market. Kalau inclusion to market terjadi, maka tenaga kerja yang meluas, mereka yang asalnya hidup dari bantuan berubah menjadi hidup dari income. Baik. Nah, tapi jangka pendek itu harus tetap diteruskan dulu, karena itu belum ada sekarang. Jadi BLT. Jadi ada tahapannya ya Pak ya. Ya. Pak, jadi program jaminan sosial, ini tetap jangka pendek. Short term masih diteruskan. Tidak. Sambil kuenya diperbesar. Lalu inclusion itu dilakukan. Baik. Sehingga makin sedikit yang harus mendapatkan redistributif revenue. Baik, terima kasih.